Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan izin Allah ya sahabat. Okey sahabat, hari ini aktiviti saya nak mengikat jaring 3 lapis, nak berkongsi-kongsi dengan sahabat. Part yang pertama, saya menunjukkan berkongsi-kongsi dengan sahabat untuk buat jaring 3 lapis. Dan kali ini pula, saya nak bersama-sama sahabat, berkongsi dengan sama sahabat menunjukkan mengikat jaring 3 lapis ya sahabat. Ikat aris atas dan aris bawah. Nanti satu-satulah saya tunjuk. Okey. Yang utama sahabat, saya menggunakan tali 4 hun sahabat. Tali hitam ni. Saya gunakan tali 4 hun untuk aris atas. Dan saya menggunakan pantau ya sahabat. Kalau saya panggil sini pantau tempat sahabat. Lampung ke tak kisahlah. Sebab saya panggil pantau. Nah, ini saya dah masukkan dalam tali ni tadi. Pantau ni tadi untuk saya ikat. Kemudian tali isi ya sahabat. Tali isi dengan tali pantau sama 4 hun ya sahabat eh. Okey. Satu cengkam ya sahabat untuk ikat jaring 3 lapis ni. Ha, ni di sini saya dah buat tanda-tanda ya sahabat. Sahabat kena buat ukuran satu kaki 3 inci satu cengkam. Ini untuk aris atas ya sahabat. Nanti aris bawah saya tunjukkan satu-satulah ya sahabat. Untuk aris atas satu kaki 3 inci. Nah, inilah dia duduk kat 15 ni sahabat. Satu kaki 3 inci untuk satu cengkam. Okey sahabat. Saya mulakan ni sahabat ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama kita mesti ikat untuk permulaan depan ya sahabat eh, cengkam yang depan. Okey, saya tunjukkan dengan sahabat untuk ikat yang untuk penyambung eh. Ha, nanti kita ikat sekeping-sekeping ni untuk penyambung. Okey. Berapa mata masuk, berapa kandul masuk, saya akan tunjuk dengan sahabat. Okey sahabat, yang pertama kita ambil satu kandul eh sahabat yang depan ni. Okey. Kita masukkan kandul. Bunuh di depan ni sahabat ni. Untuk satu kandul. Okey, kita jangan putuskan dulu, kita masukkan pantau ya sahabat. Dalam pantau sahabat masukkan satu kandul. Dalam pantau sahabat masukkan satu kandul. Yang pemimpin depan ni sahabat matikan satu kandul depan. Dan dalam pantau sahabat ambil satu kandul dalam pantau. Okey. Oh, kita matikan, kita bunuh lah ya sahabat eh. Okey, siap permulaan. Seterusnya saya akan buat satu kaki 3 inci itu tadi, ukuran cengkam ni tadi, saya akan buat 3 kandol dalam satu cengkam. Okay, sahabat perhatikan betul. 1 2 3. 3 kandol ya sahabat eh. 3 kandol, satu cengkam, satu kaki 3 inci. Ah, inilah dia tadi. Satu kaki 3 inci. Okey, ikat ya sahabat eh. Okey. Eh, sahabat tengok eh. 1 2 3. 3 kandul satu cengkam. Saya buat satu kaki 3 inci satu cengkam. Okey, jalan dua sahabat. Sama aja sahabat. 1 2 3 kandul sahabat. Ambil di belakang kandul ya sahabat. Yang depan belakang. Ha, ambil belakang kandul. Masuk lagi satu cengkam.
Sama ke sahabat. Lalu saya tunjuk berapa cengkam satu pantau. Okey. Dah dua cengkam sahabat. Jalan lagi sahabat. Sama juga sahabat tiga kandol. Satu, dua, tiga. Tiga kandol. Okey. Ikat lagi cengkam sahabat. Okey. Dah tiga cengkam ya sahabat . Ambil satu cengkam lagi sahabat. Masuk sama juga sahabat. Satu, dua, tiga. Tiga kandol ya sahabat. Kucing saya memang macam gini sahabat. Dia pun nak main juga. Okey. Okey, jangan putuskan. Saya buat 4 cengkam satu pantau. Okey. 4 cengkam satu pantau. Masuk satu pantau. Okey. Dalam pantau sahabat, masukkan satu kandul sahabat dalam pantau. Dalam pantau ni sahabat, saya tak payah ukur jarak pantau je sahabat, matikan. Tak payah sahabat nak ambil 6 inci, 7 inci. Matikan terus jarak pantau ni sahabat. Bunuh tengah sahabat kuat . Bunuh tengah, rentap. Kuat ni sahabat. Dia takkan lorot sahabat. Ikat ini sampai tetas . Dia baru lorot sahabat. Okey. Saya buat 4 cengkam satu pantau. Dia kurang sedepa sahabat. Ini depa saya lah. 4 cengkam satu pantau. Jalan terus sampai habis sahabat. Nanti habis yang area atas ni, saya akan ikat yang bawah pula. Atas bawah tak sama ya sahabat. Ada sikit perubahan. Okey, saya siapkan yang atas dulu. Okey sahabat. Okey sahabat. Dah nak habis sahabat . Yang saya ikat hari atas ni. Tinggal berapa kandul aja sahabat dah habis . Inilah sahabat daripada mula yang saya tunjuk tadi. Jalan aja tu sahabat. Satu cengkam tiga mata, satu cengkam tiga mata. Dalam kandol, dalam pantau, satu kandol. Okey, tengah hujung ni sahabat. Okey. Hujung ni matikan lah sahabat. Dalam hujung ni, satu kandol lah sahabat. Satu, dua, tiga mata. Tiga mata boleh tahu lah sahabat . Ujung ni satu pantau. Kalau dua cengkam tak payah lah sahabat. Matikan ujung dengan lagi tiga cengkam ni boleh masukkan satu kandol lah sahabat. Saya ambil pemimpin ni. Pemimpin ujung ni. Tauk sekali sahabat dekat ujung ni. Jadi dia tak lari sana sini sahabat. Matikan ujung. Okey. Dan saya buat cengkam untuk buat ikat depan penyambung . Sahabat. Kalau tak buat penyambung cengkam ni, nanti payah pula kita nak nyambung . Sahabat. Agak sekaki . Sahabat . Nyambung ni. Okey. Siap sahabat.
Oh, lah kita gunting ya, sahabat. Gunting kena sempol ya, sahabat. Alhamdulillah. Siap. Area atas. Okey, untuk seterusnya saya akan pergi arus bawah, sahabat. Okey, sahabat terbaik. Okey sahabat, kita sambung aris bawah ya sahabat. Tadi aris atas dah siap, hari ini saya buat aris bawah pula. Okey, aris atas tadi satu cengkam, satu kaki 3 inci sahabat. Aris bawah ubah sikit lagi sahabat, satu kaki 4 inci, jadi lebihkan 1 inci sahabat. Atas cengkam tadi satu kaki 3 inci, bawah satu kaki 4 inci sahabat, lebihkan 1 inci. Okey, jadi duduknya sini di belakang. Tadi hari atas depan, hari bawah duduknya di belakang ni, lebihkan 1 inci sahabat. Okey, dan yang kedua sahabat, atas satu cengkam 3 mata, bawah satu cengkam pun 3 mata juga. Tapi bezanya sahabat, sahabat tengok betul-betul. 1, 2, 3. Hari atas tadi saya buat, kemudian saya ambil belakang kandul. Tapi aris bawah pula, walaupun dia 3 kandul, sahabat tengok betul-betul. 1, 2, 3. Ambil depan kandul sahabat, bukan belakang kandul. Ambil depan kandul. Jadi ikat. Okey, saya ambil depan kandul. Okey, depan kandul, satu kaki 4 inci, lebihkan 1 inci ya sahabat. Okey, okey, satu cengkam. Jalan lagi sahabat, 1, 2, 3. Jangan belakang kandul, ambil depan kandul. Sebab apa? Sebab apa nanti saya terangkan. Okey, ambil depan kandul, jangan belakang kandul. Aris atas tadi belakang kandul, aris bawah depan kandul. Okey, okey, belakang kandul. Saya ikat 101, satu cengkam pri 1. Okey sahabat, yang saya cakap tadi depan kandul untuk batu. Okey. Masukkan mata ni dalam ni. Mata ni 2 kandul dalam ni. Ambil semata. Ambil semata dengan kandul sekali sahabat. Matikan. Pelan-pelan ya sahabat, saya terangkan satu-satu ya sahabat. Saya ikat 101. Satu batu pangkal free, satu lagi batu, satu batu free. Ini nama dia 101 sahabat. Okey, bezanya saya cakap tadi atas dengan bawah tak sama. Bozum depan. Yang tak sama saya cakap, atas satu kaki 3 inci, jadi lebihkan bawah setengah 1 inci. Kemudian lebih 1 inci, masuk batu ni tadi ni depan kandul. Yang pantau tadi belakang kandul. Batu ni depan kandul. Depan kandul ni masuk ni sahabat, dah lari berpinci sahabat. Dengan
jarak 1 inci cengkam dengan batu dah lari 2 inci sahabat. Kalau sampai habis, dah banyak lari dia sahabat. Jadi biar lebihkan bawah, jangan lebih atas. Ikat jaring ni kalau lebih atas, memang kompom tak boleh pakai sahabat. Biar lebih atas. Contoh, atas 25 depa. Bawah paling sedap, nak 29 atau 30 sahabat. 30 sedap sahabat. Kalau atas 25, bawah 25, kompom jaring tak boleh pakai sahabat serung. Jadi, 1 inci lebih tadi, itulah yang buat dia lebih sahabat. Sampai ujung dia akan lebih sampai 5-6 depa sahabat satu cengkam. Itulah beza dia sahabat. Okey sahabat, tengok balik. Biar semula fokus ya sahabat. 1, 2, 3. Ini kalau saya ambil atas tadi. Fokus betul-betul sahabat. 1, 2, 3. Atas. Tapi bawah 1, 2, 3 ambil di depan, bukan belakang. Ambil di depan kandul. Yang atas ambil belakang kandul tadi. Yang bawah ambil depan kandul. Ni depan kandul ni. Ini mata. Ambil depan kandul. Jadi saya ikat satu batu free, satu batu free 101. Ikut tempat sahabat lah. Kalau tempat sahabat air dalam, sahabat boleh ikat 2 biji batu 1 peri. Tapi air toho tak boleh sahabat. Pasal jaring 3 lapis ni dia berat. Sebab saya ikat 201, memang tak sesuai lah sahabat siput. Tapi semua kena. Okey, saya buat contoh lagi. Okey, 1, 2, 3 kandol. 3 kandol ni ambil depan kandul. Depan kandul. Okey. Pelan-pelan ya sahabat. Depan kandul. Ini kandul. Ini kandul. Kandul. Depan kandul. Jangan belakang kandul. Kalau arah atas, belakang kandul. Tapi arah bawah, depan kandul. Sama juga 3 mata bezanya. Cuma dia ambil depan kandul. Itu bezanya. Depan kandul lebih 1 inci di bawah. Inilah dia sahabat. 1 inci. Kemudian jarak batu lagi. Dah jadi 2 inci lebih di bawah sahabat. Dekat-dekat 2 inci lah. Masuk satu, dalam batu masuk 1 kandul ya sahabat. Dalam batu 1 kandul. Untuk seterusnya jalan aja terus sahabat. Macam saya tunjuk tadi. Jalan aja terus. Sama aja. Cuba sikit aja bezanya. Lebih cengkam bawah dan masuk kandul di depan yang bawah. Okey sahabat. Saya akan ikat habis sahabat. Okey, terbaik sahabat. Okey sahabat, perhatikan betul-betul ya sahabat. Okey, 1, 2, 3 kandol ni sahabat. Okey, 1, 2, 3 kandol. 3 kandol, ambil depan ya sahabat, jangan ambil belakang ya sahabat. Arah atas, ambil belakang. Untuk kaki bawah, ambil depan ya sahabat. Jadi jarak ambil depan ni lah yang boleh buat lebih 2 inci, 2 inci, 2 inci sampai habis. Itulah yang buat beza dia sahabat. Saya tunjuk pelan-pelan ya sahabat. Ini yang sini ukur atas, ini ukur bawah. 1 inci je lebih sahabat. Pelan-pelan ya. Okey. Saya buat pelan-pelan. Masuk batu sahabat. Batu ni pun dah setengah inci sahabat. Satu kandul sahabat masuk. Masuk satu kandul.
perhatikan. Coba tengok. Ini 14 inci. Ini satu kaki 3 inci. Dan ini satu kaki 4 inci. Lebih mata. Dengan batu sahabat, dah 2 inci lari bawah. Inilah buat beza dia. Jaga di sini ya sahabat. Inilah buat jaring mulik turun nanti. Okey sahabat. Okey sahabat. Dah nak habis ni. Air bawah ni yang saya ikat. Jangan lupa ya sahabat, saya cakap. Bawah 3 kandol ya sahabat. Sama dengan atas tapi sikit aja beza dia. Sikit bezanya. Atas satu kaki 3 inci. Bawah satu kaki 4 inci. Kemudian sambat ambil kandol. Yang bawah ada kelain sikit ya sahabat. Kalau atas, saya tunjuk pembelan ya sahabat. Ni dah nak habis. Nanti takut sahabat tak dapat. Okey, ni kandol. 1, 2, 3 ya buat sahabat. Ini saya contoh kalau atas. Kalau atas. Jadi sahabat ambil belakang kandol. Ini belakang kandol. Tapi di sebelah bawah sahabat ambil depan kandol, depan belakang, depan belakang. Jadi yang bawah sahabat ambil depan kandol. 1, 2, 3 depan kandol. Kalau hari atas 1, 2, 3 belakang kandol eh sahabat. Itu je beza dia. Beza dengan ukuh lari 1 inci. Okey. Sahabat ambil depan kandol. Ikat pelan-pelannya sahabat. Okey, dah ukuh ni tadi 1 kaki 4 inci. Okey, masuk batu. Saya ikat 101. Ini dalam batu masuk 1 kandol. Sahabat, masuk 1 kandol dalam batu. Matikan. Bunuh tengah. Siap. Okey, jalan seterusnya. Dah habis ni sahabat eh. Okey. Ngam-ngam 3 kandol sahabat. 1, 2, 3. Ngam-ngam 3 kandol. Okey. Tak payah tok batu ya sahabat. Ini dah kira 101 jom ni sahabat, tak payah tok batu. Matikan terus. Jaring ni sahabat, daripada kalau ialah sahabat, empat sahabat ada 12 inci, 10 inci, 9 inci, 8 inci, sama je sahabat ikut ukuran je sahabat. Saya dah buat ukuran ni. Satu kaki 3 inci. Kalau sahabat pakai 12 inci pun sahabat boleh ikut ukuran ni juga. Kalau 10 inci pun sahabat boleh ikut ukuran ni juga. Tak payah ubah-ubah lagi sahabat. Contoh kata kalau sahabat pakai 12 inci, sahabat ikut ukurannya juga. Atas satu kaki 3 inci, bawah satu kaki 4 inci. Cuma bezanya yang bawah ambil depan kandol. Yang atas ambil belakang kandol. Itu je bezanya sahabat. Okey sahabat, siap. Alhamdulillah. Siaplah sahabat. Aris atas dan aris. Okey sahabat, inilah yang saya cakap sahabat eh. Jaring 3 lapis saya untuk buat menjaring bawal. Bukan untuk jaring bawal saja eh sahabat. Jaring 3 lapis ni daripada saiz 12 ke bawah memang boleh, semua boleh pakai eh sahabat. Daripada jaring bawal, jaring senangin. Yang saya gunakan ni
8 inci. Kalau dapat sahabat ni 12, 10, 9 semuanya boleh sahabat, sampailah mata 2 inci dan 2 inci setengah semua boleh sampai ke bawah sahabat yang 3 lapis. Jadi buat yang ini saya tunjukkan jaring bawah 3 lapis. Nanti kalau ada yang sahabat komen untuk saya buat jaring melangin 3 lapis, kon saya boleh kongsi-kongsi dengan sahabat eh. InsyaAllah lah. Saya buat sesuatu dulu ya sahabat. Okey sahabat, di sini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe kat video saya. Dan mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah sajalah yang dapat membalasnya. Saya doakan pada sahabat-sahabat semua diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan sahabat yang baru hadir. Saya mengucapkan ribu terima kasih. Okay, sahabat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sampai kita berjumpa lagi. Okey sahabat, yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.